Halo, 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 halo. Aduh, tadi aku adalah berjalan-jalan untuk membeli barang. Apa yang aku nak beli tadi kan? Mau membeli mouse for my laptop. Sebab saya tak silap berapa suka gila menggunakan nak main tekan-tekannya. So, aku pergilah mencari benda ini. Benda ini. So, aku telah berjaya mendapat yang berharga RM20. Sebab aku sebenarnya nak mencari yang murah lagi sebenarnya. Aku kan suka beli benda-benda yang murah. Harga asalnya RM25. Kemudian, aku sih minta pun harga menawarkan harganya. Tapi, okeylah bagi you RM20. Aku terima je lah. Tok sebenarnya kedai, bukan kedai lokal. Pakistan. Kini tu isunya aku nak pada aku berjalan-jalan si terfikir untuk membeli di tempat tu. Ya, tempat tu yang kita panggil sebagai Chicago 7. Chicago 7. Jadi aku tu si tahu apalah nak dimakan aku. Oleh kerana aku tak cuba at least mengurangkan pengambilan nasi, ya, nasi. Jadi aku rasa makanan-makanan western tu, ambul western, makanan-makanan western ini. Jadi aku tapau lah di Chicago 7. Chicago kah? Chicago kah? Aku mesti tahu, hantar majalah. Yang penting korang tahu lah nak kedai tu. So, saya just nak menunjukkan apa yang aku tapau tadi lah. So, tu yang aku maksudkan. Kacak juga plastiknya tu kan. Chicago 7. Aku pun Chicago 7. Mantam-mantam je lah. Kita nak apa yang aku order. Chicken chop. Aku telah order chicken chop dengan harga sebanyak RM14.80. Setoklah harganya chicken chop. Apa yang dibagi dengan aku? Tisu. Bring home an America original. Original lah konon. Harap-harap original lah. Adalahnya bagi benda-benda. Apa ni kata tu? Next time. Mun pergi lagi katanya. Adalahnya bagi diskaun katanya. Ya. 20% discount of total bill. Mun datang lagi lah. Untuk makanan-makanan seperti itu. So, korang datanglah ya. Jadi, lepas tu aku nak mencuba merasa apa yang ada di situ. Tu apa tu? Okay, kita tengok apa tu. Oh. Apa ini ya? Bila buka dengan tangan satu ni, inilah alkisahnya. Oh, ini dia punya chicken. Oh, dia punya French fries. Dia punya French fries, ya. Ini. Ya. Okey jugalah. Saya dah cuci tangan saya. Jangan, don't worry. Sebelum saya buat video ini, saya dah cuci tangan saya. Ini dia. Kemudian, apa lagi yang ada di sini? Dia bagi sudu dan garpu. Oh, dua. Forks, ya. Dua. Okey. Don't worry. Okey, apa lagi? Ini chili sauce-nya. Ya. Dan dia ada bagi dua juga spoon, ada dua sudu plastik, ya. Okey, bolehlah. Kita tengok. So, kita keluarkan. Nampak tak? Beginilah rupanya. Ini dia chicken chop. Saya ambil perasa apa orang kata tadi, rasa pepper. Dia ada apa dia, ada dua, ada BBQ, ada perasa BBQ dan ada perasa pepper. Aku ambil pepper lah. Sebenarnya ini yang aku mau juga ni. Jadi tak ada nasi kan.
Ah, ini yang aku cuba tadi. Sebenarnya aku tak bercadang pun, cadang pun nak pergi ke Chicago 7 ini tadi. Aku sebenarnya just nak pergi ke mana-mana kedai-kedai makan di tempat aku tu lah. Tapi sebenarnya bau dia sangat sedap tau, bau-bau dia. Okey. Okey, kita tengok lagi apa yang ada. Jadi ini aku rasa dia punya salad. Tapi salad ni memang banyak mayonis apa benda tu lah. Memang saya tak berapa minat lah. Yang saya mahu yang inilah, chicken chop ini. Baunya memang sudah sedap saya rasa lah. Dan saya telah menghidunya sepanjang perjalanan dalam kereta tadi. Dan baunya begitu hebat sekali. Bun ini agak lembut juga. Tetapi tahu apa macam mana rasa dia. Okey. Jadi mari bersama dengan saya, kita nak merasa, I just want to try macam mana rasa chicken chop daripada Chicago 7. Ya, kita cuba merasa macam mana dia punya kuahnya. Dia punya kuah. Okey. Boleh tahan. Boleh tahan. Kita tengok macam mana ayamnya. Saya ni sebenarnya, kita ni sebagai orang lokal, orang Asia, kalau tak guna jari magic fingers ini tak sedap. Kita guna jari. Jangan risau. Pipe kita dekat. Cuba rasa dia. Memang hebat. Sos ini memang terasa dia punya rasa ladanya, rasa peppernya. Okay, yang ini biasalah, ini pun biasa. Sebab saya sebenarnya sekadar nak merasa adakah sos dan ayam Chicago 7 ini, chicken ini original taste. Dia kata American, America apa? America original taste. Ya. Jadi memang dia sedap. Ya, sedap. Bagi saya peluang untuk makan dulu. Kalau ada yang mencuba, ingin mencuba, datanglah sendiri ke tempat itu yang kita panggil Chicago 7. Ini bukannya dibayar. Ini aku sengaja menyibuk. Dan aku tak nak merakam gambar aku makan sebab aku memperlahap. Bye-bye.